Demi memberikan pelayanan vaksinasi kepada warga masyarakat, Badan Intelijen Negara BIN Daerah Jawa Barat bersama tim tenaga kesehatan Puskesmas Nagrak Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi kembali melakukan vaksinasi door-to-door menyisir warga yang berada di pelosok desa pada Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di 6 desa di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, salah satunya di Desa Cihani Jawa. Dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak dan pesawahan untuk mencapai rumah-rumah warga yang belum divaksinasi COVID-19, ini dilakukan sebagai langkah percepatan vaksinasi COVID-19 dengan target sasaran masyarakat umum dan lansia dosis 1 dan 2. Dengan kondisi ini, para petugas dari Puskesmas Nagrak bersama BIN terus bergerak menyambangi rumah-rumah warga yang belum melaksanakan vaksinasi, sehingga warga yang jauh dari akses bisa mendapat pelayanan vaksin dengan mudah. Kegiatan dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kesulitan menjangkau lokasi gerai vaksin yang disediakan, dalam upaya untuk mempercepat cakupan vaksin untuk membentuk kekebalan komunal atau herd immunity, sebagai antisipasi dan menekan angka penularan COVID-19. Sementara itu, Kepala Puskesmas Nagrak dan Kepala Desa Cihani Jawar Kecamatan Nagrak sangat mengapresiasi kegiatan vaksinasi yang dilakukan BIN tersebut, di mana dengan kegiatan vaksin ini sangat membantu pemerintah desa untuk cakupan vaksin kepada warga, yang dilakukan secara door-to-door cara ini sangat efektif. Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan tentunya kepada Badan Intelijen Negara yang dalam hal ini ikut serta mensukseskan berkaitan dengan percepatan vaksin yang ada di Desa Cihani. Pak, capaian
vaksin COVID-19, baik itu dosis 1 maupun dosis 2, di mana dosis 1 ini sudah mencapai lebih dari 70%, kemudian dosis 2 kita sudah di 47,9%, sehingga untuk mencapai